Wajahnya nan rupawan, suaranya senantiasa ternyang-nyang dalam pikiran dan lubuk hati para penggemarnya. Dialah Gus Azmi. Bagi para ahwat penyuka musik religi pastilah sudah mengenal Gus Azmi Askandar, seorang vokalis tampan dan rupawan yang mempunyai suara cukup keren ini tergabung dalam grup Solawat Syubanul Muslimin. Berbicara Gus Azmi, tentu banyak dari Anda yang bertanya siapakah sebenarnya pacar Gus Azmi Askandar, dan kapankah Gus Azmi akan menikah? Pertanyaan ini tentunya berada di benak penggemar Gus Azmi, terutama kaum hawa. Namun kalau Gus Azmi telah memiliki pacar tentunya banyak yang patah hati, bahkan mengerutu dalam hati. Pacaran memang menjadi budaya bagi siapa saja, bahkan kakek nenek sekalipun. Pacaran tidak mengenal umur, profesi, ras dan lain sebagainya. Misalkan saja gaya pacaran anak muda dengan orang dewasa juga sudah berbeda. Namun pada prinsipnya pacaran tidak dibenarkan dalam Islam. Yang diperbolehkan adalah khitbah, hanya sekedar mengetahui karakter dan perilaku sang calon pengantin wanita. Itu pun harus didampingi oleh mahram dari sang mempelai putri. Lantas siapa pacar Gus Azmi sebenarnya? Bahkan katanya ada isu kalau Gus Azmi pernah digunduli gara-gara pacaran. Hal tersebut tidak benar. Gus Azmi tidak punya pacar apalagi pernah berpacaran. Gus Azmi Askandar masih ingin fokus dalam belajarnya dan mendalami ilmu-ilmu agama. Karena dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya, seseorang akan diangkat derajatnya berkat ilmu tersebut. Salah satu penggemar Gus Azmi menuturkan kalau foto-foto yang beredar luas di sosial media yang mengindikasikan itu adalah pacar dari Gus Azmi adalah tidak benar. Pada intinya masih kecil, fokus saja pada belajar dan menuntut ilmu agama. Fokus pada pendidikan keagamaan yang kuat, agar suatu hari nanti tidak menyesal. Mungkin saat ini Gus Azmi masih sibuk dalam belajarnya, namun Gus Azmi tidak memungkiri ingin mempunyai kekasih atau pasangan yang solihah, baik budi pekertinya dan bagus akhlaknya, dan yang paling penting adalah seiman dan seagama. Mungkin bagi para penggemar Gus Azmi yang masih single masih ada peluang jadi pendamping Gus Azmi. Sukses terus untuk Gus Azmi, salam dari penggemarmu.